Dua tersangka pengedar miras mengandung bahan kimia berbahaya, serta telah menewaskan 6 orang diringkus Reskrim Polresta Yogyakarta. Tidak hanya kematian, miras tersebut juga bisa menyebabkan sesak nafas hingga kebutaan. Kafe dan MM, dua tersangka pengedar miras dengan zat kimia berbahaya, diringkus polisi karena terbukti mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia. Para tersangka mendapatkan miras jenis ciu tersebut dari Sukarta dengan harga Rp13.000 dan dijual kembali seharga Rp20.000. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 6 warga wilayah Tegal Rejo dan Paku Alaman tewas sehabis pesta minuman keras. Dalam penangkapan, polisi juga menyita puluhan botol bekas miras. Tersangka kini terancam 15 tahun penjara. Thank you.